Hai guys, Belum. halo, hai, hai. Lagi kegiatan aku ya aku lagi kegiatan guys, terus mau make up dulu. Nah, kalian mau kan temenin aku make up? Oke. Udah makan belum? Belum, nanti habis ini. Gak nge-lag kan ya? Soalnya takutnya gimana gitu. Agak-agak nge-lag gimana gitu takutnya. Dan super cantik, terima kasih Koisang. Anjak kok aman. Oke. Kita mulai aja kali ya. Tapi maaf ya kalau misalnya aku agak-agak nyuekin atau gimana gitu. Soalnya fokus fokus ini. Fokus makeup. Jangan seriusan, seriusan apa? Mungkinan, iya, halo. Pak, istirahat sama minum vitamin ya. Oke. Okay. Ya, kalian boleh melakukan kegiatan kalian juga sambil nonton aku gitu. Oh, apa? Kangen ya ex sama showroom aku. Iya, udah lama aku benar panik banget jadwalnya gitu sampai kayak pusing sendiri, bahkan kayak buat kuliah aja aku tuh kayak sambil nyolong-nyolong gitu loh, karena benar-benar lagi sibuk, sibuknya tuh banget, bukan sibuk aja, sibuk banget. Jadi aku sempet-sempetin showroom sekarang. Kangen, iya kangen juga. Ayo aku mulai makeup ya. Pertama pakai moisturizer supaya kulitnya lembab dan gak kering dan gak bikin kulit rusak juga kalau makeup. Belajar makeup, nggak usah belajar, liatin aja juga nggak apa-apa. Wow, disco ball dari siapa nih? Kak Ralma Faza, terima kasih. Mana aku sambil nugas kuliah ya, silakan. Boleh kok. Thank you.
biasanya habis ini aku pakai concealer, tapi nggak tahu aku lagi suka make up apa sih, aku pakai kayak di bawah mata gitu, pakai yang merah-merah kayak gini, soalnya kayak menurut aku kayak bagus gitu dan bisa menutupi kantong mata aku, tapi jadinya nggak abu-abu. Ini tuh beauty-nya tuh masih parah banget ya. Tadah, ntar aku matiin. Tadah guys. Parah banget. Pasalnya tadi kayak aku bingung ada yang aneh, ini apa ya? Ternyata beauty filternya guys. Nah, udah. Udah kan? Nah, ini baru. Masalahnya tadi kok aku kayak mukanya aneh gitu, belum make up tapi aneh banget. Ya sebenarnya ini blush on cream, tapi aku pakai di sini, nggak tahu, bagus aja menurut aku, bagus. Biasanya waktu itu ada, biasanya ada juga kayak concealer sesuai warna gitu loh buat nyamain tone kulitnya. Dia ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Terus itu tuh biasa pakai beauty hack, biasa pakai lipstick bisa. Gua suka. Setelah itu baru aku pakai concealer. Bentar ya guys. Belum aku ratain. Bentar ya. Kadang tuh kalau aku makeup tuh kayak di tengah jalan itu kayak udah capek gitu loh. Misalnya lagi pakai bedak atau lagi pakai kayak meratain concealer gini tuh kayak capek. Ada kegiatan, iya aku lagi ada kegiatan. Maaf ya kalau bosen showroomnya gini-gini doang. Aku sebenarnya ini juga menyempatkan diri gitu untuk showroom ya guys. Biasanya kalau kegiatan yang cuman apa ya, nggak perlu terlalu banyak make up gitu, aku cuma pakai concealer doang sih, aku nggak pakai foundation soalnya terlalu berat kalau menurut aku pakai foundation tuh, jadi apa ya, terus juga jadi nggak sehat aja kulitnya, jadi suka jerawatan gitu. Kalau pakai concealer doang tuh lebih ringan, aku suka. Tapi ya gitu sih, aku cuman nutupin kayak mata panda dan juga mungkin bekas-bekas jerawat gitu.
aneh banget ya, belum belum full make up mukanya jadi aneh. Itu aja udah aneh lah guys, pucat jadinya. Biar pucat tuh. Jangan dong, ntar dikira sakit. Emang lama kalau aku buat ngeratain concealer dan foundation. Aku memang lama banget. Wow, disco ball. Kak Jina Nika dan Kak Rama Fazel lagi. Makasih. Eh guys, kalian lihat gak kamera aku berbayang gitu? Gara-gara tempered glass aku pecah di bagian kameranya, jadi dia berbayang gitu. Wah, mau disekop lagi. Kak Cynthia, terima kasih. Bedak. Mau kegiatan apa? Apa ya? Ayo tebak. Padat apa loose? Loose. Soalnya aku gak bisa kalau bedak padat tuh terlalu tebel gitu. Aku gak suka makeup yang benar-benar tebel, nempel gitu loh. Kayak I don't like it. Semut. Makan dulu, udah makan belum nanti? Nah biasanya pakai loose powder juga. Aku biasanya gak pakai sponge-nya. Aku pakai apa namanya ini brush. Aku lupa
suara siapa tuh? Ayo tebak. Yang jelas suara member. Habis itu biasanya aku baking supaya makin tertutup nih apa namanya bawah mataku yang sangat hitam ini. Kayak gini guys. Kayak gini. Kalau udah, aku langsung ke make up mata biasanya, ke alis. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku lagi males banget pakai alis, nggak tahu kayak. Aku sadar kayak nggak ada bedanya aku pakai dan nggak pakai gitu. Kayak kesel. Padahal tuh kayak aku gak mau pakai alis gitu kayak. Yaudah lah, gak usah gitu. Tapi jadinya agak gak bagus gitu. Tapi kalau pakai juga biasa aja. Bingung kadang. Jadi aku pakai alis biasanya cuman gini doang. Cuman kayak buat, gak tahu sih buat apa sebenarnya ini. Maksudnya kayak ya ya udah gitu biar semuanya dia ada lah. Bingung ini aku belum pakai nih, aku udah pakai alis dan ini belum, ini nggak ada bedanya kan. Kadang tuh aku kayak kalau nggak pakai tapi jadinya aneh juga gitu. Nah, kadang aku gini doang sih kalau pakai. Terus habis itu diratain. Makeup capek loh guys. Tapi aku suka makeup, jadi ya udah nggak apa-apa capek. Karena aku suka. Oke, abis itu eyeshadow. Where's my brush? Mana ya brush? Aku nggak tahu sih. Lebih suka brush yang sebenarnya lebih suka brush yang kecil karena kayak dia lebih precise. Yeah. Jajanan tipe kulitnya apa? Maksudnya tipe kulit apa nih? Berminyak gitu-gitu. Jujur aku kalau kayak gitu, aku gak tahu sebenarnya apa ya tipe kulit aku tuh. Minyak kah? Atau
kering, soalnya kadang tuh kering, tapi kadang berminyak juga, mungkin combine. Makeup, kayak shadow. Biasa aku pakai shadow kayak gini, di kayak di ujung sininya, supaya memberikan efek mata yang lebih dalam. Beda kan? Kurang-kurang. Sebentar. Like this. Hey. Hi. Udah, okay. Gak tau tadi kenapa ngelag, mungkin gak tau sih kenapa. Biasanya bis pakai eyeshadow, aku hapus pigmentnya. Bisa aku hapus, aku baru pakai eyeshadow yang di bawah mata. Ini tuh dulu aku nggak tahu sih kayak makeup kayak gini yang pakai eyeshadow di sini ini ternyata tuh kayak bagus banget dan kayak ngebantu mata itu jadi kayak lebih bagus aja gitu. Nggak tahu, menurut aku sih bagus. Kalau nggak pakai eyeshadow yang di bawah mata tuh kayak aku ngerasa kayak mata aku kosong gitu loh. Ini kalian bisa lihat perbedaan yang pakai eyeshadow bawah mata sama enggak. Tuh mata yang ini enggak, ini kayak beda ya kan.
Okay. Sudah. Mau pakai eyeshadow yang ini. Yang warna coklat, aku biasanya pakai Blink. Jadi biar dia itu bagus aja gitu matanya. Dan nggak kelihatan sih kalau di sini bling blingnya, tapi nggak apa-apa. Kalau di foto kelihatan bagus. Nanti aku foto. Sebenernya kalau eyeliner aku dipakein sih guys, tapi mau pakai sendiri tuh kadang takut gitu, takut fail. Jadi eyeliner ntar aja ya, lipstick kali ya. Iya lipstick aku ada nggak ya, aku lupa taruh mana. Jadi waktu itu tuh aku beli lipstick ini, terus kayak dia itu liat warnanya tuh kan kayak tua banget kan, jadi kalau dipakai tuh ya warnanya tuh sangat-sangat gitu, jadi kayak gitu deh, jadi kayak terlalu tua warnanya buat aku. Nah terus aku bingung nih gimana ya cara mengakalinya gitu supaya nggak terlalu tua gitu warnanya. Akhirnya oh iya, aku beli aja lipstick ini warna yang benar-benar terang gitu, warnanya benar-benar kayak orange. Nah, kalau digabung sama ini jadi bagus gitu. Nih, aku pakai ya, guys. Bentar. Dia terang banget kan, bener-bener kayak wow. Nih bener-bener orange banget kan, bener-bener orange. Nah tapi kalau dipakein sama lipstick yang aku beli tadi yang sangat-sangat tua itu, jadi bagus. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian ngejreng banget kan? kayak apaan sumpah. Aneh. Nah, pakai ini jadi bagus banget. Terus aku kayak, oh tidak sia-sia aku beli.
kan guys hasilnya, lihat hasilnya, perpaduan antara yang warna ngejreng banget dan yang gelap banget. Jadi aku ini aku sering pakai kalau buat kemana-mana sih guys, aku pakai lipstick ini buat teater sih lebih tepatnya, sering banget karena bagus aja gitu dan tahan lama banget banget. Ini kayak aku nggak perlu touch up gitu loh, kayak langsung udah aku pakai sekali nih kan nggak akan hilang gitu loh. Udah selesai, tinggal pakai eyeliner sama mascara. Jadi aku pakai mascara ini, tapi ini tuh sangat-sangatlah apa ya, nggak tahan lama gitu kalau kena keringet dia luntur. Nah makanya aku pakainya tuh kadang kalau lagi kegiatan yang nggak butuh apa ya, nggak butuh keringat seperti kayak teater, itu kayak nggak bisa aku pakai ini kadang karena nanti luntur kesini-sini dia jadi hitam gitu. Nah terus tar jadinya jelek, makanya aku pakai ini kalau misalnya kegiatannya nggak yang kemana-mana gitu. Oke. Aneh sih belum jadi gitu, belum pakai eyeliner soalnya. Oke. Pakai yang waterproof. Nah biasanya aku pakai kayak waterproof gitu maskaranya, cuman dihapusnya susah banget. Aku nggak suka makeup yang susah dihapus kayak waterproof gitu. Tapi ada sih, itu aku pernah coba maskara waterproof yang dia gampang dihapus, cuman kayak aku kan bosenan ya, kayak kalau aku udah pakai ini, kalau misalnya udah habis aku kayak pengen beli yang lain gitu, merek lain atau varian lain gitu, aku nggak mau yang nyoba yang sama lagi gitu. Iya biasanya kalau waterproof itu nggak bisa dihapus cuman pakai micellar water, biasanya cuman dia pakai oil gitu kayak hapusnya tuh, atau nggak antara oil atau nggak cleansing balm. Nah tapi aku agak nggak suka sih pakai oil sama cleansing balm, nggak tahu, aku lebih suka pakai micellar aja enak gitu, aku nggak suka ribet. So kalau pakai cleansing balm sama oil tuh kadang kayak harus sabar gitu kan, terus terbilas lagi, terus baru dihapus lagi, terus baru cuci muka gitu kan. Kalau pakai micellar water tinggal set, udah tinggal cuci muka deh gitu. Sampai perih, iya kadang mataku tuh kayak sampai perih gitu kalau ngapus pakai yang waterproof, capek. Apa nih rusak nanti apa tuh ya. Bentar ya guys, kalian aku tinggal dulu, aku mau lihat dulu kayak aku bisa pakai eyeliner dulu, abis itu aku balik lagi kan, mau kan nungguin.
guys, kalian mau nungguin bentar kan? Aku mau eyeliner sebentar dong. Oke? Okay? Wait. Aku kembali lihat guys, beda banget kan kalau udah pakai eyeliner, kayak wow, so pretty. Beda banget kan? Aku tuh suka banget, satu hal yang paling aku suka dari makeup tuh eyeliner. Kayak dia tuh bagus banget, pokoknya lihat dia benar-benar merubah banget, kayak bagus banget sumpah. I love eyeliner, tapi aku nggak bisa makanya. Bisa sih, cuman kayak susah.
Yes. Oh my god. Nah, tinggal pakai maskara. Lucu banget, marshmallow. Ini boleh boleh. Ada siapa guys? Saya tebak. Oh, sawadiha. Sawadiha. Ya tadi lupa ambil tisu. Sis J ya. Sawadiha. Oh, jadi pengen ke Thailand deh. Pak Didi, yep. Look at my eyelashes. Tapi ini belum disisir sih, masih berantakan. Jadi mohon maaf. Tuh bentar. Biasanya aku kayak kalau habis pakai maskara aku kayak sisir gini pas dia masih basah gitu loh maskaranya, supaya dia kayak nggak menggumpal, nggak clumpy, jadi bagus dia misah gitu bulu matanya. Look at this. Bagus kan? Tapi agak aneh pula. Yes. Sekarang tinggal mata sebelahnya. Kayaknya yang kiri lebih bagus.
aku dulu. Misalnya nggak makeup dan makeup, makeup sangat membantu. Supaya kita nggak pucat dan tampil lebih baik dan lebih enak dilihat juga. Dan juga makeup itu juga bisa membuat kita percaya diri. Kadang kayak aku pengen aja makeup gitu, padahal kayak gak ada yang ngeliat gitu. Seneng aja makeup. Done. Yes. 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 Tandanya kita harus mengakhiri juga showroomnya. Bye bye, makasih yang udah nontonin aku. Kalau aku ada waktu lagi, aku akan showroom lagi. Oh, disco ball. Kak Rama Faza, terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti habis kegiatan aku masih bisa live sebentar ya. Oke. Okay. Nah, banyak semua. Oke. Okay. Bye bye. Aku absen dulu kali ya. Wah, gelap tiba-tiba. Aku absen dari nomor 13. Ada kak. Iya, kak pencet. Oh my god, lama deh. Nomor 13 ada podcast Diagonal. Yeay. Nomor 12 Kak Dio Ramadan. Kak 12, nomor 11 11 ada Kak Gina Nika, dan nomor 10 ada Marina Sang lu. Terus nomor 9 ada Dikosan. Oh my god, aku gak bisa nge-scroll guys, bentar ya, dia kayak error gitu. 9, oh langsung aja disini. Nomor 8 ada Nia aja deh. Terus nomor 7 ada Kak Cip Cip. Nomor 6 Kak Rifano. Nomor 5 Kak Pipipiu. Nomor 4 ada Kak Tommy Faiz. Nomor 3 ada Kak Macacino. Nomor 2 ada Kak Ralma Faza. Dan nomor 1 ada Kak Cynthia. Yeay, makasih ya yang udah nonton kegabutanku dan kegajelasanku. Maaf kalau bosen nontonin aku showroom. Semoga kalian suka ya. Makasih. Bye-bye.